ada Jordan juga. Nah, sini. Hari ini gua mau bongkar namanya sepatu Sport Sneaker di saksi nama Yogi. Sama ini pun lagi live di Instagram. Siapa-siapa nama Instagramnya tuh? Namanya Yogi. Oke ya. Terus. Nah, Rita. Ini namanya Sport Sneaker. Bang Bajuri, harganya berapa Sport Sneaker ini? Harganya nggak gua sebutin, ya kan? Karena gua jual satuannya mahal. Eh sini, lu mau masuk ke channel YouTube nggak? Nggak. Nggak. Nah, ini namanya Sport Sneaker-nya gua. Ada Air Force One. Bis, ya. Mantap. Ya kan? Oke. Nah, ini ada lagi. Oh, ini mantap nih ya. Ya. Oke. Ini yang gue bilang Sport Sneaker-nya ya, bos ya. Di spotnya dia campur Sport Sneaker. Berarti nah sneaker-nya lagi itu ya. Bang Bajuri, ini harganya berapa? Kadang-kadang sering tanya kayak gitu ya. Balanya berapa? Enggak gua sebutin karena gua satuannya mahal. Nah, kalau emang lu berminat langsung aja telepon ya. Oke, liatin lagi sepatunya. Tuh. Oke lah, liatin. Nah, sama-sama liatin. Nah, ada Ajewan ya, ada Ajewan juga. Polisi cakep nih Sport Sneaker, nah. Cakepnya Jackpot. Nih, ada keponakan gua si Ahmad Klewer namanya. Betul. Betul. Dior. Ada Dior ya. Dior. Ajewan ya. Siap-siap nih. Bang, yang dibilang namanya Sport Sneaker satu balnya bagaimana? Udah sering kata gua bilang. Ada kepala, ada badan, ada kaki, ya kan? Namanya satu bal, ya. Isinya berapa? 100 piece. 100 piece. Ya, oke gitu aja. Yang gua ceritain pun gitu-gitu juga. Nah ini sepatunya, tuh. Yang penting gini intinya ya. Nawetunya dulu, lu berbisnis. Nawetunya benar, jalan. Nggak usah lu takut, bang beli satu bal, kan rasanya takut. Kalau beli 10 piece pun boleh. Nah, mempelajari jiwa lu dulu, ya nggak? Kalau mental lu berani, lu berniaga 10 piece dulu, mensukai dulu. Oke ya. Nah ini sepatunya, yang gue bilang Sport Sneaker-nya. Nah, oh, ada Adidas Spring. Nah, halo, Bus Pak. Ya. Ada Eji. Nah, ini namanya Sport Sneaker. Ada AJ One My. Wah, ini barang Itali ya. Ada satu itu Air Force One nih. Tuh, ya. Nah kali nih rasanya nih, ya. Tuh Air Force One lagi. Mantep nih. Nah, inilah yang namanya barang second hand. Ini satu semua satu ya, tanpa ada kawannya, ya. Secara jualannya bagaimana? Ya, secara jualannya kayak gini lah. Seperti Ahmad nih, lagi live nih. Live di manapun boleh, entah di Facebook, entah di Instagram, apapun banyak dunia maya ya. Dunia apa ini? Dunia sosial media. Iya benar, dunia maya. Dunia maya kan? Adidas Hype. Nah. Mungkin. Serem nih. Ya. Nah, lu liatin muka guanya dulu. Nah, sekarang gua lagi bikin konten YouTube ya. Nih pakai baju kuning. Orang pun tahu ya. Siapa sih enggak kenal Bajuri yang mukanya sok kegantengan? Yoi. Nah, yang lagi dipakai di IG lagi dipakai banyak banget nih kontennya. Tadi apa namanya? Coba, pet wing apa nih? Ayo baca dong apa? Nah. Oh, Itali tuh. Wah, apa namanya? Itali. Alexander McQueen. Alexander McQueen, bos. Mahal itu, bro. Mantap banget ya. Oke, ini di dalamnya. Enggak lo ini. Sport Sneaker ya. Under Armour, bang. Kasih lihat, bang. Siap. Oke, okay. Nah. Itu ya, barang masih good ya, masih terbaik. Lu juga jangan lupa, yang pastinya jangan lupa subscribe YouTube-nya gua, yang selalu gua sebutin lagi BJR, gua mau terkenal seluruh dunia semancanegara. Amin. Iya. Nah, gini bang ya, misalkan lu kan dari daerah yang gua bilang lagi, jauh datang ke sini, mau belajar ya. 10 piece dulu langsung kita pakai video call. Langsung pakai video call, bang. Nah, di sini kita timnya banyak, pakai video call dulu ya, pakai video call. Bang, yang ini, yang itu. Nah, mental lu dulu beraniin. Nah, ini barangnya ya. Tuh, lihatin Sport Sneaker-nya. Ya, tuh. Nah, ini namanya Sport Sneaker, bang ya. Tuh, tapak-tapaknya. Body pun masih lurus ya. Pila. Nah, ini barangnya yang Sport Sneaker ya. Sport Sneaker. Kenapa yang dibilang orang seneng namanya Sport Sneaker?
semua orang pakai, dari bawah sampai atas semua orang pakai. Nah, karena harganya pun nggak terlalu tinggi ya. Betul. Paling mahal-mahalnya pun 300 sampai 3,5 ya harganya, paling mahal-mahalnya ya kan. Nah, tuh. Kan gua jelasin aja ya kan, dibilang harganya. So. Oke, tolong disusun semua, disusun kayak gini satu-satu. Nah, tolong boleh-boleh. Susun. Susun satu-satu. Wih, pandai juga si Yogi ya. Nah, pandai juga si Yogi, buatlah. Nah, ini namanya ya, tuh. Jadi senang sekali berniaga ini. Ya. Senang dan ringkas sebetulnya. Yang penting intinya semangat dan semangat. Nah. Oke kalau. Jadi kayak gitu aja, sistemnya kita berniaga pun harus puas ya. Ini karena malam ya, sekitar jam 12-an lebih gue bikin konten ya. Nah, ini namanya Sportsmaker Bang ya. Lu boleh lihat pun boleh sini tuh. Kayak gitulah ya. Tuh, barangnya. Nah, ini gue langsung dari bal ngebuka buat kalian biar tahu satu sama lainnya ya. Ini barangnya, sejenisnya. Sejenisnya kayak gini. Tuh, ya. Tapak good. Good. Nah, ini bagus nih. Wih, di Sportsmaker adalah satu duanya Jordan lah ya. Ya. Tuh, ya. Jadi zaman sekarang ini barang yang lama dicari orang karena pintetnya. Nah, pintet betul lah, Bang. Nah, coba kameranya di sebelah sana, kita kan malam gak enak nih. Nah, pantunya ke sini ya, lebih enak lagi. Nah, biar lebih top juga. Nah, itu ya, udah diituin semuanya. Dapet juga ini. Tuh, so, ya. So, disusun semua. Tuh ya. So. Awas, Mas, Pak, pada nangis tuh yang di IG, Mas. Dan dia ini ada izin, ada apa ya? Ini semua snackernya, Bang, ya. Tuh, disusun nih. Nah, biar tahu lah. Ya, enggak? Harap-harap. Ocehan gua, lu pun paham bahasa gua ya kan ya. Paham gak apa, Tama? Paham. Kirain gak paham gua harus pakai bahasa apa, karena ini bahasa Indonesia yang terbaik kemungkinan. Betul, yang paling baku. Bahasa Indonesia yang paling baku. Nah, ya. Bisa. Kita di Brown juga, lu nyampe di sini nih, Brown. Nih, tuh, ya. Tapaknya masih good. Nah. Good. Tuh. Barangnya terbaik lah ya, yang kalian mau. Nah, barangnya udah top ya. Kita pakai nasi mantap banget ya Bang ya, mantap banget banget ya Bang. Kenapa gue sering sekali bikin konten YouTube ya, bahasanya di situ-situ aja, yang pastinya lu semangat ya, semangat. Lu misalkan jauh, di daerah jauh, lu pakai video call. Zaman sekarang semua diserba enakan ya, serba gampang kan, betul nggak? Betul. Nah, apapun udah senang ya. Nah, ada konfos, jackpot, kasual semua ya, kasual ya, rata-rata kasual ya. Coba lempar ke sini. Lempar ya sini. Bu. Yuk, di. One, two. Buset. Wih, riboknya mah tuh Bang, lihat riboknya tuh. Hasil ada libron juga ya bro. Ngeri. Libronnya ya. Sambil itu matanya mah gua mau hitung dulu nih. Tuh, oke okay, ya. Umanya ngeri banget Bang ya. Sadis ini umanya. Okay, langsung bro. Aja ke DM kalau mau yang mau bal-balan, langsung aja WhatsApp ya. Lihat adidasnya. Ke... Nah, buduh. Ngeri. Nah, kasih blab ini ya. Apa? Gini nih. Kalabasas. Nah, kawan-kawan kita ini yang misalkan Bang Bajuri, gua ini jauh di daerah. Bagaimana secara mau kita beli barang seperti bisnis seperti Bang Bajuri. Nah, lu semangatnya ada, beli 10 piece dulu. Kita pakai video call. Pakailah video call. Nah, pakai video call. Yang mana? Misalkan yang ini nih, Bang Bajuri. Oke, gua cocok yang ini. Disisikan yang ini. Bang Bajuri, coba lihat tapaknya, mulus enggaknya.
nanti adalah satu kita partner kita dalam sini, tim kita kan banyak, ya bang ya, tim kita banyak, pakai video call, kita pun insya Allah, yang dibilang amanah, insya Allah kejujuran gua, insya Allah lah, masih terguna lah ya, enggak, kan gitu kan ya, nah, ini ya, barangnya, tuh, semuanya udah kita pajangkan ya, yang namanya barang second hand. Kadang-kadang yang gue bilang lu minat, yang satu-satu gak minat. Kan namanya kayak gitu ya kan ya bos ya. Nah, nih barangnya yang terbaik ya kan. Yang penting intinya semangatnya. Nah, nawetunya niatnya dulu. Kalau lu tanpa niat, barang itu gak bakal jalan. Oke, Bang Bajuri, misalkan gue beli 10 pasang, boleh gak? Boleh beli 10 pasang. Nanti kita pakai video call. Misalkan 10 secara bisnis ya, 10 pasang, lu laku 2, laku 2 berarti sisanya tinggal 8 ya. Betul ya? Betul, betul. Tinggal 8. 8 itu kalau lu terus-terusan barang itu enggak bakal habis, kecuali barang itu disiram lagi. Disiram lagi, ditambah lagi, barang yang 8 itu bakal naik lagi. Nah, bakal barang itu terangkat lagi gitu ya, Bang ya. Nah, ini ilmu gua udah gua serahin ke lu bagi anak muda. Zaman sekarang anak SMA kelas 2 pun sudah pandai berniaga. Nah, kalian pun harus pandai berniaga ya. Pandai, jangan sampai kalah. Nah, sedangkan guanya juga udah lumayan umurnya, udah lumayan ya kan. Gua masih semangat. Kalau anak muda enggak semangat, woi bahaya. Ya. Tunggu video yang selanjutnya yang gua bilang bakal lu cuci otak lu sama gua nih. Nah, karena kenapa? Barang second hand ini paling enak, Bang. Beli kuning, jual emas. Beli kuning, jual emas. Nah, pikirannya kayak gitu. Kenapa dibilang beli kuning, jual emas? Modalnya kan gak terlalu tinggi ya, Bang ya. Modalnya gak terlalu tinggi. Karena dia minat. Di angkanya bilangnya kayak gini. Kan barang vintage ya. Model kayak gini. Misalkan gak, udah gak keluar lagi di tokonya. Nah, nggak keluar lagi, tahunnya kan sudah lama lah ya. Kita bisa jual 800, kadang sampai sekian, karena dia hanya minat. Nah, modalnya kan nggak seberapa. Nah, udah sampai yang dari daerah, sampai suruh datang, pakai 10 piece pun boleh berniaga, langsung datang. Yang penting kalau misal lu penasaran, lu langsung datang ketemuin, jumpain muka gua, lu singgah datang ya, singgah ke store guanya. Nah, wassalam dari BJR yang mukanya sok kegantengan. Jangan lupa don't forget like dan share, wajib ya. Sebarin tuh ke seluruh dunia. Oke, okay, thank you. Salam dari sok kegantengan. Bye. 40 penonton yang